Hey, welcome back to the channel, Irfan. Ah, mantap. Okay guys, hari ni kita orang pakai baju AI team untuk third edition, iaitu Red Stitch. Okay, so untuk konten kali ni, sebenarnya kita ada photoshoot, kita ada video shoot untuk edition baru baju AI merch ni. Jadi ala-ala kita nak buat photoshoot, kita buat video shoot, kita nak buat konten juga. Kita nak tengok siapa raja OOTD ataupun ratu OOTD dalam AI team. Sabar-sabar, jangan. Oh, jadi buruk. Tapi sebab kalau buat seorang-seorang terlampau ramai, jadi kita akan bagi pasangan ataupun grouping. So sebelum kita start konten ni, kita tengok dulu team atau pasangan yang ada. Let's go. Alright, so itulah dia. Jadi game dia senang saja. Setiap pasangan perlu ambil OOTD dan korang ambil gambar, korang edit, korang tunjuk ke aku dan aku akan nilai. Itu banyak lah dari segi gambar kualiti, posing, background, lighting, muka, body language korang. Wah, bukan muka somak dok macam yang kata muka. OOTD? Ambil muka macam. Gitu. Okay. Alright. So, tanpa tengah-tengah masa, jom kita mulakan dengan pasangan yang pertama. Let's go. Okay, macam yang korang tahu, korang, kalau korang tengok gambar-gambar AI team, semua yang saya ambil. Betul. Terutamanya Fira Ani. Wow. Betul. Jadi kalau nak tengok feed Instagram pun, memang power. Kita orang kalau bawa OOTD memang... AI je? You tak? Tak, ambil gambar AI je. Yalah. AI memang... Tak ada muka je ke? You aja AI. Okay. Okey, sekarang ni kita dah tengok tadi montage Mafiq di mana sungguh bertekad ya. Ya. Yeah. Ambil gambar, kita tahu Rafiq ni hebat. Hebat ke Fiz? Boleh dah. Dulu hebat masa jadi editor AI dia hebat, sekarang dia tak hebat dah. Memang respect dia hebat. Satu lah. Okey. Okey, so jom sama-sama kita saksikan gambar Mafiq. Candid ya. Yeah. Candid tu. Wow, candid. Ini gambar pertama. Kita ada dua gambar. Ya. Yeah. Dengan color. Aku suka color-color ni. Wah, Afiq Jeffrey eh. Pandai ya. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Gila lah. Wow. Gila Afiq Jeffrey. Memang handsome lah. Manis nampak. Over lighting. Sikit. Tapi kombinasi color yang sangat menarik. Gambar pertama, gambar kedua, aku lebih suka gambar pertama. Aku lebih suka gambar pertama, gambar kedua. Tapi apa pun, lawa. Dari segi sharpness gambar ni dengan color gambar ni, lawa. Tahniah, Mafiq. Terima kasih. Mantap. Okey, dan sekarang ni kita pergi kepada peserta yang seterusnya pula. Let's go. Okay, sini saya nak cakap besar sikit. Yang saya ni mahir dalam bidang-bidang fotografer, videografer. Betul. Jadi buat adik-adik semua yang ada kat, nak belajar sini, belajar dengan saya. Betul. Syed Ming ni dia boyfriend type kan, pandai-pandai tangkap gambar. So, tinggal tak ada muka je. Tinggal tak ada muka. Betul. Kan tak ada lama-lama.
Okey, sekarang ni kita bersama Inci Min dan juga Inci Tika. Inci Tika. Okey, jadi tadi kita dah tengok Lami tadi yang berusaha keraslah untuk mendapatkan satu. Tak ada dah berusaha keras sangat. Tak keras mana? Memang aku style gitu dah. Lembek gitu ah. Ada keras. Lami memang biasa dah dalam story dia pun. Di depan rumah tu memang biasa dah kita tengok dia OOTD. Jadi, jom kita tengok. Sama-sama kita saksikan. Wah, lama. Gila lah, Cebi. Bijak. Aku teringat gambar mu hot lepas. Hot mu OOTD dulu. Memang nak flashback aku setiap konten. Hot mana ni? Okay. Aku suka gambar ni. Dia nampak artistik gila dengan baju AI. Tapi sebenarnya bukan gambar. Bukan ni, model ni? Bukan gambar ni yang cantik. Sebenarnya sebab baju ni. Sebenarnya. So, dia automatically jadi cantik lah. Jadi handsome. Pakai baju petak-petak biru tu? Dah. Petak biru, petak biru tu. Dah. Itu bukan Inci Min. Itu Inci Moon. Okay. Kita tengok gambar yang kedua. Woi, lama. Gila lah. Lamin dan juga Tika memang tercipta untuk satu sama lain sebenarnya. Jadi Inci Min, kalau Inci Min ada apa-apa masalah, apa semua kan, susah nak cari jodoh, Tika sedia. Lamin. Tika juga, Lamin seorang lelaki yang bagus lah. Kalau kita nampak, Lamin ni memang berusaha keras. Gambar ni memang aku sangat suka. Dia nampak artistik gila. Dia nampak macam... cantik lah. Aku suka lah. Dengan colour, dengan lighting, dengan editing, dengan sharpness, dengan kontras dia ni memang nice, dua-dua gambar. Ya, yeah, jangan selek banyak. Dengan Tika pula dengan muka dia ala-ala model gitu. Lam ni dah ah. Laki ni kurang sikit ah. Laki ni dia lebih ke skill. Skill dia memang muka dia tak pakai gambar tapi skill dia ada. Skill gambar dia? Skill photographer. Okey. Apa pun, kita tahniah untuk Inci Min dengan Inci Tika. Kita tengok pula yang seterusnya. Gunnerians, Terengganu jangan orang duk bijak-bijak belaka. Tiba orang belaka. Ya, kalau kecek pasal gambar ni, memang muka aku makan gambar lah. Sama juga. Ya ke? Gitulah, so kita orang ni orang yang good looking lah. Tiba. Yes, betul. Okey, sekarang kita bersama Samad. Yes. Rindu serindu-rindunya. Eh, lama tak duduk tepi Samad gini. Oh my god. Selepas tengok Samad ber-OOTD bersama pada montaj tadi, teringat zaman kegemilangan Samad. Di mana sebelum Mamat ni bagi cincin. Dulu suka dulu. Okey, apa pun kita nak tengoklah. Dia orang dah lama tak bergambar sekali. Kita nak tengok gambar sekali. Okay. OOTD daripada Samad. Let's go. Boleh. Elalah. Gila lah. Mu ni memang ditakdirkan untuk berpisah lah. Wow. Tapi apa yang aku tak agak kurang suka kat sini? Apa yang aku kurang suka sini? Tak nak apa-apa? Kenapa? Sebab Pak Mu tidak bersama. Dah sama mula kan lelaki tu kan? Aish. Itu yang aku kurang suka. Tapi apa pun gambar ni cantik, kemas, cuma tak ada cuma. Okey, nice. Kita pergi ke gambar yang seterusnya. Aku tidak menyukai gambar ni. Samalah. Gambar-gambar ni. Sebab apa gambar ni, Bek? Sebab satu sama lain tu, dia tidak menghadap ke depan. Maksudnya satu nak pergi, satu kemari. Betul. Jadi, aku tak suka gambar ni sebab mereka tidak bersama. Tapi style. Style kita tak kisah pasal style sekarang ni. Kita kisah pasal kreativiti. Okey. So, untuk gambar ni aku sukalah. Tapi kalau boleh cropping lagi, sebab ini terlampau nampak besar frame dia. So, dia kalau lebih cropping, dia lebih nampak lebih cantik lah. Tapi ini... bye-bye maksudnya. Aku pergi haluan aku, engkau pergi haluan kau. Tapi dia macam nak set gitu. Dia macam nak set? Kiranya macam kita... set dah ni? Tak set. Tak set. Tak set. Demi nama Allah, saya tak set. Bukan lagi je.
Apa pun okey gambar ni. Cantik. Cuma sedihlah. Sedih apa? Mak sedih juga. Kita pergi ke peserta yang seterusnya macam ni. Let's go, babe. Let's go. Kita orang yakin kita orang akan menang. Sebab sini kita ada Queen of Filter. Tapi kita hanya merancang Allah yang menentukan. Okay, sekarang ini kita bersama jejaka paling kacak di dalam AI team. Wow. W. Sebab tak ada W, ada musuh lagi. Jadi musuh lagi lah paling kacak di W. Dan kita bersama Kak Gon. Kak Gon. Ya, saya. Apaan tu? Kak Gon, macam mana hari ini? Dah makan belum? Dah makan tapi... Lapar lagi. Lapar lagi sebab sabar, Kak Gon. Siap, kita terus makan. Okay. Luma Musa dan juga Kak Gon. Jom kita saksikan gambar pertama. Jom. Wow. Fuh. Kacaknya. Siung. Memang kacak dah. Ui, dengan saturation dia, dengan shadow dia tu, dengan lighting dia pemacar kat muka macam ada nur. Tapi kalau clear depan-depan, bukan nur. Nah. Nah. Oh, dengan Kak Gon nampak macam slim. Nampak slim gitu. Nampak sesuai lah korang ni sebenarnya. Ya. Yeah. Ah, betul 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 betul. Okey. So kita tengok gambar yang kedua pula. Fuf. Fuf. Handsome siap. Aku suka gambar ni sebab nampak dia punya tempat yang dia ambil tu sesuai. Nampak ada akar-akar apa semua. Nampak handsome. Tetapi akar ini, akar Kak Gon dengan Loman, akar ini sebenarnya yang mengikat silaturahim korang. Akan mengikat korang ke dunia pelamin nanti. Allah akbar. Minta jauhlah tu. Negeri beli pisah nak ke akar. Negeri pisah. Tapi apa yang aku tak suka tentang gambar ni, sini black and white belakang. Loman nanti. So dia nampak naturality dia tak ada sangat lah. Tapi overall aku sukalah. Gambar aku lebih suka gambar first tadi. Gambar first. Wow. Apa thank you thank kepada you. Kak Gon dan juga Luma Musa, laki paling kacak dalam alam semesta. Iya. Dan kita pergi ke seterusnya. So kita akan yakin kita akan menang semua benda-benda gambar ni. Betul. Sebab okay. Cakap. Sebab saya ada Fatin kat sini. Saya ada Mak Wek. Ya. Kita pasti kita orang paling power sekali. Betul. Kau tak payah tengok layar lain tu. Tengok kita orang je. Baju ni paling mantap sekali. Let's go. Okey, sekarang ni kita bersama Safwan dan juga Fatin. Ya, saya. Mengapa? Mengapa Fatin sebelah? Lagu tu tak boleh, lagu tu bahaya. Bahaya, bang. Apa bahaya leh? Lama ceklah sendiri kenapa bahaya. Okey, sekarang ni kita bersama Fatin dan juga Safwan dan kita akan tengok macam mana dia orang bergabung. Kita tahu Mak Wei ni adalah king of gambar. Wow. Juga. Mungkin suka ambil gambar dekat track pun ambil gambar. Yang Fatin juga memang suka OOTD. Yeah. Jadi jom kita tengok gambar pertama. Safwan. Wah, gambar yang bagi aku sangat style Fatin kat sini. Sorry mak, aku sebut Fatin lah. Fatin sorang je. Aku sebut Fatin dulu. Dia nampak macam kelas gila dengan baju ni, dengan posing ni, dengan kasut, dengan seluar, tudung spek, dia memang kena. Safwan pula dia more likely tu nampak bodyguard untuk Fatin kat sini. Wow. Tapi aku suka naturality, maksudnya pokok tu stay hijau, tak ada warna oren apa semua dan natural lah. Dan posing dia memang terbaik lah dua orang ni. Aku tak nafikan terutamanya Fatin lah. Okey. Kita pergi ke gambar yang kedua. Fuf. Ini pernah nampak tak gambar ni? Pernah nampak gambar aku. Betul.
tapi sesuai lah. Dia pendek rendah kita je nampak macam simetri. Dia oh tak nak gitu lah. Patutnya ada Aiman dulu. Aduh, cut lah. Kalau tak boleh chip lah macam ni. Fras lah. Miski lah. Tapi sesuai lah. Tapi korang bawa baju AI team ni nampak macam elegan gila. Wow. Duduk kat badan korang. Ha, itu yang aku suka lah. Tentang gambar ni aku rasa macam gambar ni agak simple. Tapi pembawaan baju, pembawaan muka korang dan juga gaya korang buatkan nampak wow gila. Jadi sebenarnya bukan kita orang yang bawa. Sebenarnya baju ni yang lawa. Ah betul. Ha, aku sokong. Betul. Ha, mungkin mata dia tinggi sekarang ni. Mana kita tahu? Kita pergi ke seterusnya. Okay, okay. Saya memang editor berjaya Mimi untuk kecilkan peha dia. Kau tengok saya daripada Mimi jadi macam ke bengkok jadi straight badan. Ah. Ha, mesti menangnya. Patut jari jemari editing. Yes. Okey, sekarang ni kita bersama Adam Nazri yang juga Shamimi Mas. Okey. Adam Neo. Adam Neo. Yeah. Wah, kena sebut juga. Okey. Okey. So Adam Neo Shamimi Mas. Oi, sebutlah sebut nama kreator pula. Okey. So diorang digandingkan untuk konten kali ni. Betul. So kita tengok adakah kreativiti dua orang ni akan menggegarkan Tamarind Square. Apa pun, jom kita tengok gambar yang pertama. Wow, 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 wow. Nak sepak orang ke? Bukan. Nak sepak orang. Posing. Wah, posing yang sangat-sangat menarik dari Adam Nazri. Ada gitu. Dan Mimi juga bahu belak. Satu gambar yang sangat composition yang cantik, dia ada leading line kat sini. Kau tahu leading line? Mesti kau tak tahu apa leading line. Leading line maksudnya leading tangga menuju ke arah korang. So fokus mata terlebih kepada korang. Dan satu gambar yang menarik bagi aku, posing Adam sangat menarik ya. Okey. Suka gambar ni. Kita pergi ke gambar yang kedua. Okey. Gambar yang kedua masih lagi di sini, tapi ya, tidak mengapa. Aku rasa aku tak boleh nak komen banyak. Mimi macam nak kentut. Okey. Posing nak kentut. Sakit perut tadi tu. Adam kau lah ni. Hold lah dulu. Bagi dia berok dulu. Tadi dia berok dulu lagi lambat lagi. Oh iya ke? Okey. Tapi apa pun gambar ni aku tak nak komen lebih sebab dia lebih kurang je. Betul. Tapi color dia cantik ah. Color dia artistik macam mana color Laming dengan Tika buat tadi. Aku suka. Dia tidak terlampau menonjol, tak terlampau hard. Nice. Bagi tahu nak fokuskan pada baju. Oh ya. Ha betul. Hot comment-nya? Hot comment-nya baju. Betul. Ah, mata tinggi. Kita pergi ke seterusnya. Okey Farida, untuk gambar kau jangan risau. Kau tengok DP aku kat Instagram pun kau dah tahu aku ni hebat macam mana. Betul. Okay? Memang paling power lah dalam babak bergambar. So Shami, dia dah ganti kan? Tengoklah kami bergabung. Let's go. Kita tapau semua. Okey, sekarang ini kita bersama Kekanda. Sudah 2 hari Kekanda demam jadi tak masuk konten. Betul. Jadi hari ini dah sihat lah. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak sihat lagi lah. Tak sihat lagi. Tapi sebab kena datang juga ini. Jadi demi baju. Demi baju. Demi baju. Sebab hari ini baju cantik, so kami kena. Oh, betul. Markah tinggi. Yes. Markah tinggi dah. Okey. Jadi apa pun, jom kita tengok. Kami. Farida dan juga Kanda. Let's go. Kafa. Wow, satu-satunya gambar setakat ini menggunakan background yang sederhana. Oh iya ke? Yang menggunakan background atap. Dia kena hype lah. Kursi hype. Buruk. Kursi buruk. Eh, kursi mana ada buruk ni? Kursi okey je ni. Cuma ni nampak.
Itu color-color. Color-color. Color ni, kita pakai seni. Ha, kalau tak nampak biasa je. Okey. Tapi posing aku sukalah. Posing ni nampakkan macam especially posing ganda. Nampakkan baju ni menyala. Betul. Okey. Kita pergi ke gambar yang kedua. Okey. Yes. Tadi dia hype, yang ni romantik sikit. Aku tak suka gambar kedua ni, guys. Aku tak suka. Sebab ini Syahmi saja boleh buat macam ni. Apa dia? Kau jangan cuba-cuba buat macam ni. Oh ya. Yeah. Kau keluar sekarang. Kan saya ganti dia. Kau ganti. Eh, saya bawa aura dia. Aura tak aura pun Syahmi dia only one Syahmi. Tapi saya kan kawan dia. Kawan tak ada masalah. Tak kawan. Kan? Tapi kawan boleh tekan belakang kan? Oh, kawan maksudnya kau kawan bini okey ah. Apa tu? Kawan is kawan. Faham. Saya minta maaf abang. Tapi apa pun gambar ni satu gambar yang kreatif. Cuma bagi aku shot ni cantik, cuma mungkin color yang kau kena dia terlampau nampak macam light tu kurang sikit. Tapi apa pun cantik. Okey. Kita pergi ke seterusnya. Okey. Kita orang memang suka art, tapi gambar yang cantik jatuh kepada tangan yang orang tepat. Betul. Ha. Kalau gambar-gambar art ni memang makanan kita orang. Betul. Wow. Tapi tengok atas fotografer lah. Okey. Let's go. Kuda yang mana? 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 Banyak sangat. Kau senangi. Kuda yang putih. Oh, kuda putih. Kuda putih. Okey, sekarang kita bersama Pipi. Pipi private party. Yes. Oh, bukan. Oh, bukan. Bukan salah. Okey. Pipi ni kita tahu lah. Memang geng-geng OOTD. Oh, kita tahu memang geng-geng OOTD, geng-geng TikTok legend punya. Ya. Yeah. Sekarang ni kita tengok pula macam mana dia OOTD menggunakan baju AI Team Merch 3rd edition ni, iaitu Red Stitch edition. Jom kita saksikan. Let's go. Puh. Gambar pertama. Aku terkedu. Aku terkedu melihat gambar ini yang ku anggap semuanya perfect saja. Okey. Gambar ni aku suka. Aku suka gambar ni sebab dia nampak macam street punya style tau. Nampak macam hipster street punya style. Streetwear punya style tau. Dengan Pak I punya gaya gitu. Cuma PR je lah. Mungkin sakit pinggang lah ini. Tapi Pak I punya gaya memang aku sangat suka lah. Muka mu ni memang main peranan penting lah. Piang ngatuk. Tapi apa pun okey. Gambar ni dengan colour dia yang cantik, aku suka. Tapi apa pun kita tengok gambar yang kedua. Wow. Dia berani ambil risiko dengan background yang Messi. Why pilih Messi? Messi nampakkan dia macam apa orang kata old, faham tak? Yang old school punya style. Vintage lah. Underground. Wah, faham. Underground. Aku suka color yang dia bawa kan sesuai dengan dia kata ada vintage ataupun old school tadi dengan color like sepia gitu. Aku suka dengan adanya biru kat belakang dan juga hijau Petronas dekat bawah tu. So satu gambar yang sangat cantik. Apa pun, kita pergi ke seterusnya. Let's go. Hampa tengok yang kami ni memang tak cukup ketinggian. Tapi kami adalah model yang sebenar. Kalau dah menari pun kita tapau, apatah lagi OOTD kan? Betul. Mesti menang yang ni. Okey, sekarang ni kita bersama Ali Fanklon. Original. Tulen. Tulen ni? Ni clear. Tak, entah tak? Okey. Okay. Mula-mula, betul ni. Mereka tanya tim A, mula-mula masuk, orang kata budak ni, okey ni, manis. Mereka tahu tak sebab apa? Sebab apa? Sebab muka pun sama dengan aku. Lebih kurang. Jadi muka aku dengan manis. Ni aku. Betul. Entah lah. Muka aku manis aku sebenarnya. Sikit lah. Sikit lah. Okey, apa pun, kita tengok. NASA, lama aku tak sebut NASA ni. NASA. Gambar-gambar OOTD NASA.
Woi, lain macam. Lain macam gambar ni. Takut aku nak tengok. Gambar ni cantik. Color cantik. Bahaya. Cuma aku rasa bahayalah. Aku rasa gambar ni. Kenapa bahaya? Posing tu. Posing Nazrul tu agak bahaya. Jauh sebenarnya. Dalam gambar nampak macam dekat kan, tapi jauh sebenarnya. Jauh lah. Okey, satu lagi. Kita pergi tengok gambar yang kedua. Harap yang tak mengecewakan lah. Okey, yang ni, dekat kan? Okey. Ini jauh. Ini jauh. Ini jauh satu. Siut lah. Siut lah gambar ni. Gila lah gambar ni. Oi. Kemon lah. Ini dia ambil vibe Indonesia sikit. Sebab tu posing macam tu je. Macam ni? Si, aku suka gambar ni. Tapi it's not, it's the best picture. Kalau tengok, it's the best picture but it's not the best OOTD. When we say. Tapi yes, aku suka. Tapi ini konsep bukan dalam OOTD. Betul. Which mean, tapi ini adalah satu gambar yang sangat menakjubkan bagi aku. Hype. Maksudnya di luar kotak. Kita terpisah untuk ambil satu gambar yang fokus baju, satu gambar yang betul-betul full attire. I see. Okay. Alright. Apapun, kita dah tengok kreativiti daripada NASA. Memang dua orang ni bijak sebenarnya. Cuma yalah, Arisa jelah keluar awal dan itu. Tapi saya pun terkeluar juga. Sama. Rupanya tak padu sebenarnya. Okey, apa? Kita pergi ke yang seterusnya. Okey, hampa tengok yang lain ada partner kan. Kami tak payah partner pun. Kami tiga akan bantai depa semua. Betul. Da-fa-fis. Okey, sekarang ni kita bersama tiga orang jejaka-jejaka. Ada yang handsome, ada yang juga tidak handsome. Sulunglah tu tak handsome. Apa tunjuk kat aku? Sulung. Okey. Okey, so diorang saja yang tidak berpasangan dengan perempuan. Jadi apa? Tunjukkan kreativiti korang. Baru betul. Betul. Kita tengok gambar yang pertama. Tunjuk gambar pertama, Fah. Apa? Apa? Betul tak? Gambar pertama, let's go. Tunjuk lah, kan ni, Fah. Wow, candid siut. Oh, tengah gelak, tengah happy Minai eh? Hai, Minai. Oh, I see. Aku suka gambar ni. Dia nampak macam estetik. Estetik gila. Okay, tapi ada lagi yang estetik. Ada lagi. Kita tengok gambar yang kedua. Kita tengok lah, kedua. Mantap lah. Aku suka lah tiga orang ni. Memang handsome lah. Ya, yeah, betul tak? Cuma yang ni lah tak apa handsome. Yang belah kanan. Jangan tu, alik kiri. Okay, apa pun kita dah tengok ke semua gambar-gambar. Saya bet kan, korang kata memang cantik-cantik semua. Saya pun dia, wish, cantik. Wow. Apa pun, kita nak cari tiga yang terbaik sahaja. Okay, apa pun, jom kita jump to the result. Let's go. Okay, so saya dah meneliti. So kita akan umumkan gambar yang terbaik, gambar candid terbaik dan juga gambar dengan baju AI merch yang terbaik dan juga yang last kali, the best ataupun raja dan juga ratu OOTD AI Team 2023. Okey, untuk gambar yang terbaik jatuh kepada NASA. Okey, so itulah dia gambar yang terbaik. Di mana kau tengok ni, gambar tu sangat-sangatlah kreatif. Maksudnya, dia bukan OOTD, saya tak rasa benda tu OOTD, tapi itu adalah gambar yang terbaik. Okey, untuk seterusnya, gambar candid terbaik. Kita ada banyak kategori, tiba-tiba dah. Sebab saya nampak semua cantik, jadi saya buat banyak kategori sikit. Untuk gambar candid terbaik, jatuh kepada Trio. Gambar candid terbaik, gelak-gelak tengah minum air tu. Aku sangat suka gambar tu. Aku rasa itu adalah the best candid yang ada. Cuma baju tak banyak nampak. Tapi, it's okay. Okay, seterusnya, untuk gambar bersama baju AI merch, maksudnya gambar tu memang sesuai gila dia buat untuk baju AI merch ni, jatuh kepada
Safwan dan juga Fatin. Dan untuk terakhir, final, Raja dan juga Ratu OOTD, calon-calonnya adalah Adam dan juga Mimi, Paih dan Pia, Makan dan juga Nisa, Safwan dan juga Fatin, dan juga Lami dan Tika. Okey, sebenarnya gambar banyak cantik. Aku jadi sebut salah. Tapi apapun, semua gambar cantik. Aku bagi tahu terus. Dan pemenang untuk Raja dan Ratu OOTD jatuh kepada Pipi. Okey, so itulah dia. Itulah Raja dan Ratu. Tapi di tempat kedua, nak aku sebut tempat kedua ketiga? Aku sebut lah. Okey. Di tempat kedua jatuh kepada Lami dan juga Tika. Okey, dan tempat ketiga adalah Adam Nazri dan juga Mimi. Okey. Itu adalah hal tua. Okey, alright. So itu saja konten kita pada kali ini. Kita saja nak tengok tapi gambar-gambar dia orang kreatif. Aku dah. Aku tak expect gambar-gambar jadi macam ni. Wish, gilanya. Wow. Tapi apa pun, thank you so much untuk ni. Apa pun, saya nak bagi tahu yang baju AI Merch Third Edition ni ataupun Red Edition ni, Red Stitch Edition ni akan keluar pada 3 hari bulan 12. 3 Disember 2023 pada jam 8.30 malam nanti kita akan live pada 3 Disember tu. Stok ni limited, hanya 1000 unit sahaja yang ada. 1000 lay sahaja. Siapa cepat dia dapat. Okey, sehingga kita jumpa lagi pada next episode. So, rumah pan. Tak ada rumah pan. Tak ada rumah pan.